untuk saat ini tempat vaksinasi kita pada dosis kedua katanya sudah pada 50,7% masyarakatnya kena optimal lagi dengan segala macam cara termasuk dengan mengaktifkan by name, by date ataupun by address dan sekiranya bisa kita tahu bahwa posisi di dosis kedua nantinya lebih digital tadi. Kemudian juga kami paham bahwa untuk anak-anak yang khususnya usia 6-12 tahun masih kurang optimal juga. Maka hari ini juga kami memperingatkan kepada seluruh jajaran untuk lebih mempercepat ataupun akselerasi terhadap vaksinasi anak usia 6-12 tahun dengan cara bahwa anak usia 6-12 tahun sudah divaksin, maka tidak silakan kesehatan dianggap terjadi lakukan, tetapi untuk anak yang masih belum dasar vaksinasi silakan untuk secara online. Kita berharap kegiatan vaksinasi ini didapat disupport untuk seluruh orang tua. Tapi tidak hanya anak-anak kita saja yang divaksinasi, tapi seluruhnya berangkat untuk menciptakan kesempatan komunitas di wilayah kita, seperti halnya khususnya untuk anak-anak dan anak-anak.